Yo, halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke, jadi di episode kali ini aku mainin game Growtopia sesuai request kalian yang kayak gini. Wow, banyak ya. Nah, jadi sesuai request kalian, abang ya bikin lagi Growtopianya. Bang, katanya ada Ivan Havers. Oke, Ivan Havers ya. Kalau kalian lihat tuh, kalian lihat ya, Havers Festival. Jadi ada Havers, memang benar-benar Havers ya. Jadi di episode kali ini aku akan ngebahas Havers. Dan ini apa nih? Havers Blaze. Wih, mantap nih. Terus ada lagi, ini apa ya? 10.000 pak, tapi 71 activity. Ini maksudnya apa dah? Aku nggak ngerti. Coba kalian komen di bawah ya. Ada solar collector. Solar collector ini buat apa dah? Aku nggak ngerti dah. Fix, aku nggak ngerti solar collector, Havers Blaze. Havers Blaze ini kayaknya world baru, tapi di Havers Blaze mantap lah. Terus ada IOTM yang baru. Tapi medical ya. Oh ya, medical enggak guna. Enggak guna ya. Jangan beli yang ini. IOTM-nya jelek. Ini buat apa ya? Mooncake. Beli ini dapat mooncake. Aku bakal coba ya, sahabat Hendry. Aku ada word 1 yang mau di Havers. Ya, mau di Havers. Oke. Okay. Kita ke botnya ya, ke ini. Nah, di sini kan aku ada bot yang yap, aku mau kasih ini dulu. Apa namanya? Aduh, itu hantu kampret. Hantunya cak kampret ya, gangguin orang lagi ngepam gitu. Oh ya, buat kalian yang ngelihat, bang kok drop FPS bang? Sebenarnya video abang lagi dipakai sama kakak abang ya. Kakak abang tuh lagi dipakai untuk dia, katanya mau diperbaiki komputernya. Komputer dia juga lagi error ini VGA-nya. Jadi VGA-nya tuh dipinjam dulu pak. VGA-nya dipinjam sama kakak gua. Ya namanya kakak gua gitu kan, abang ya harus inilah, harus apa ya namanya ya, saling ngedukung lah gitu, saling ngedukung ya. Nah gitulah, nanti kalau misalnya gua butuh bantuan ya aku minta bantuan dia gitu. Itu sih saling timbal balik gua kalau sama kakak gua tuh. Kalau sama kakak abang gua tuh kayak gitu. Nah kalau kalian gimana? Coba komen di bawah, sahabat ini. Kalau punya saudara kakak kandung lah istilahnya ya, kakak kandung. Nah kalau kalian kayak gimana? Begulat kah? Atau bermusuhan kah? Oh jangan ya, bermusuhannya gak boleh. Kalau satu keluarga itu gak boleh bermusuhan, sahabat ini. Gak ada namanya satu keluarga itu bermusuhan ya. Memang ada beberapa, cuman ya itu mungkin ada satu faktor juga ya, sahabat Hendry. Kalau misalnya bermusuhan itu pasti ada satu faktor yang mungkin kalian gak suka, atau orang tersebut gak suka sama kalian gitu, atau pokoknya gak suka ini hal yang lain-lain gitu. Tapi ya kalian pikir dulu ya, kalian pikirkan gimana sih biar aku tuh ketemu kakak yang luar biasa gitu. Aku walaupun ya jujur ya, abang juga sering berbalah sama kakak gua sendiri, tapi ya kadang balikan lagi gitu ya, kayak gitulah. Setiap hari kayak gitu gua, baikan gitu. Ah habis. Oke, kita coba tes ya. Katanya event Havers. Boom. Oh iya, Havers main sih Havers ya. Ada mooncake nya.
Oke, dapat dong 2. Oke, kita tanam. Ini kita tinggalin dulu aja Hellgrid-nya. Aku mau beli Hellgrid lagi kayaknya. Beli Hellgrid. Kayaknya telat deh aku berbanyak Hellgrid-nya. 200/7. 200/7. Gila banyak bangetnya sampai sini. Aku drop FPS. Oops. Oke, aku ngambil word random aja lah wordnya. Word warna nih. Nah ini word lengkap. Oh ini mah 200. Lol. Oke, kita trade ya sahabat ini. Baik. Coba komen di bawah sahabat Hendri, yang rugi nggak kalau kita misalnya beli gitu. Apa nih, ini gua beli nih 8, tenang 200/8 pak. Lumayan sih. Cuman nggak tahu benar atau enggak ya. Aku setahu gua 7 deh. 7 apa? Wait, ini buy again. Oke, kita beli lagi ya sahabat ini. Lumayan sih. Eh, kenapa lewat sini? Eh, sudah lah, gak apa-apa lah. Nah, kesini gua memang nah, mana? Oke. Ke itu lagi ya. Wah, pas nih, beli satu lagi. Oh enggak, kalau 9 ya kita. Kayaknya kemahalan deh. Emang atau jatuh ya? Aku enggak tahu ya sahabat Hendri. Coba komen di bawah sahabat Hendri. Harganya memang 200/8 apa 200/7 sahabat Hendri? Coba komen di bawah ya. Oke. Habis ya. Oke. Okay. Next see you. Thank you. Delapan kayaknya bukan deh 208. Kita ke Break Venus lagi. Mau nanam si seed ini. Kalau Ivan Hover sih kayaknya telatan nampaknya. Karena Ivan Hover sudah mulai, abang baru tanam-tanam kayak gini. Salah abang sih sebenarnya. Abang nggak tahu kalau ada event Havers gitu, jadi abang tuh taunya ya ngeliati perkembangan aja gitu, perkembangan yang lainnya. Mumpung subscriber gua tuh setia banget ya, dia ngingetin abang, bang bikin video tentang Havers gitu. Ya, jadi hari ini kita Havers seperti biasa ya. Kalau untuk Havers sih sahabat Hendri, mending kalian Havers si Hellgrid. Karena Hellgrid ini sangat luar biasa ya. Perkembangannya pun cepat banget. Perkembangan si Hellgrid ini.
walaupun 3 hari dia harganya lumayan loh, 8 per WL. Tapi gua sih nggak bakal jual ini. Aku nggak bakal jual karena memang bener gua butuh banget grid ini untuk gems gua. Kita tanam dulu. Terkelik dong. Lupa bang, bukan di word ini, word satunya si alatan white. Yang buat jual jual si Elgrid seatnya, makasih banget ya. Harganya lumayan sih, 8 per 200 per 8. Belum pas. Kira udah pas. Tanam terus. Ini abang sih bikin wordnya di brick panels ini untuk agrit semua sahabat MB. Jadi nanti untuk event hover si agrit tersebut, pas event hover sih mantap. Tapi sayang banget abang telat berapa hari sih. Jadi sayang banget ya, sangat disayangkan banget abang melewati event hover sini. Waduh gila, sell balance 505 WL, mantap. Mooncake 200 per WL, mantap. Mooncake dong. Oke, berikan saya. Yap, ini udah selesai deh. Masih ada satu sana aja loh sahabatnya. Wih, mantap ya, wad gua penuh. Udah dengan Elgrid. Wah, penuh dengan Elgrid pak. Auto ban. Baca, baca. Auto sama dengan banet. Oke lah sahabat Hendri, mungkin aku akhirin aja video gua sampai di sini. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua. Untuk event hover kalian cuman satu aja tujuannya, kumpulin aja seat kalian gitu ya. Terserah seat apa. Biasa kalau event hover sini dia tergantung sih kalian. Kalian mau tanam apa sih? Tanam aja ya sahabat Andy. Mau tanam Elgrid kah? Mau tanam apa kek? Mau tanam apa? Tanam ginjal kek? jangan tanam ginjal pak. Jadi kalau kalian mau tanam dirt atau
Sintert ya, Sintert apa ini ya, yang lainnya kalian coba apa namanya, coba aja di sini ya, coba di sini aja, coba event hover sini ya, kayaknya profit banget sih sebenarnya. Kalau event hover sini biasanya profit, dan itu nanti tentang mooncake nya kita next video aja, tentang mooncake nya dimana nanti abang bikinin video, salah satu video nanti bikin tentang make mooncake, keuntungan dari mooncake nya oke? Gue dari Daniel Gamas, pamit montel, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, salam beraktivitas, dan Henry Gamas, dadah.